Yes, selamat malam. Malam, oke. Jadi kita akan membicarakan hari yang cukup melelahkan beberapa hari ini, mungkin sedikit terlupakan, yaitu dimulai dengan apa? Dengan salah latihan-latihan termasuk latihan teater dan juga syuting. Jadi teman-teman punya proyek syuting teater yang akan ditampilkan di masa penerimaan mahasiswa baru atau ospek gelombang terakhir, dan itu kawan-kawan ini memanfaatkan sejumlah peralatan syuting yang sangat terbatas begitu. Bagaimana prosesnya? Yes. Ya, untuk proses masih peralatan sederhana. Contoh saya pengambilan take video sebagian tidak menggunakan kamera DSLR dan sebagainya. Cuma ada sebagian yang pakai kamera DSLR. Loncat. Kampus, kenapa? Ambil apa? Sisanya. Yang lainnya itu menggunakan gadget, HP, handphone masing-masing. Karena sekarang kan sudah canggih, handphone itu jadi pakai handphone aja. Oh iya, juga soal cerita dari teater itu sendiri, sebenarnya genrenya horror comedy. Jadi ada proses kita ngambil gambar di museum, gelap-gelapan, dan juga beberapa scan dengan makeup yang seram. Dan itu sangat amatiran. Sangat amatiran. Very, very amateur. Ya, amateur. Fake taxi. Jadi kemarin itu rencana pembuatan video itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan unsur komedi. Habis pikir-pikir karena teater kita ada unsur horornya juga, jadi kita bikin aja video dengan konsep horor, walaupun tidak horor-horor amat. Ya, komedi lucu lah. Komedi. Berarti pada sebutan tadi yang pertama ada tag video di museum. Kedua ada di wilayah kampus dan ada di tempat pembakaran kemarin pun ada api-api yang pembakaran di mana di tempat kampus itu kemarin. Itu kan ada penjaga kampus lagi bakar-bakar, kebetulan bawa kamera, ya, shoot aja langsung. Nah, jadi dari proses panjang itu Sanggar Arumintas ini sendiri punya beberapa divisi yang tiap divisinya kawan-kawan siapkan video. Ya. Salah satunya divisi-divisi teater yang cuplikan-cuplikan dari beberapa pementasan. Terus lagi ada divisi apa? Divisi sastra. Dari beberapa penampilan-penampilan di luar kita masukkan juga di dalam sana. Terus yang divisi musik ini yang ada kita bikin. Ya, untuk divisi musik dalam konsep yang berbeda pada yang lainnya itu dengan bermain stop motion. Yang lain,
Buatnya tangan buatnya tuh. Kayu orang mau sabaha. Oh, matanya kesini, matanya kesini. Oke, 1, 2, 3, go. Bagaimana Bapak setelah syuting seharian ini Bapak? Capek bro. Gitu. Ya, perjalanan kita. Setelah berapa hari ini? 2 hari. 2 hari. Nanti ada videonya untuk melihat. Yep. Cek link deskripsi di bawah. Ini yang di PC Musik. Ada unsur stop motion-nya. Jadi kita juga lakukan dengan secara sederhana. Kemudian Senuman Hagrah di hari yang sama kita juga rekaman satu hari itu. Namanya Baran Hamang, dia dari Kota Tanjung. Ada sepatah dua patah kata untuk IOR. Terima kasih. Nah, ini adalah Hadrah dari Kalimantan Selatan. Susah mengatur sekian puluh, 30 sampai 50 kepala dalam satu frame. Dan itu menggunakan cukup melelahkan. Ya, menggunakan tenaga. Tepat, kita berusaha sesuai mungkin untuk memudahkannya, memudahkan peranan di
di biar relax acaranya, terus biar bagus hasilnya. Win-win. Kalau aku ini fokusnya di bidang artis deh. Nah, kemudian lagi itu malamnya itu berproses lagi. Yang jelas setelah itu semua selesai, tampilan di aula dan menarik perhatian semua mahasiswa baru. Menunaikan ibadah puasa. Terlanjur aja kita puasa tahun depan. 14.38 ini ya. Terlanjur aja. Selamat puasa. 3 2 1. Action. Salam budaya. Salam. Kami dari keluarga besar Sanggar Alumni STAN Darussalam Martapura mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru
Rapat lagi, rapat lagi, rapat lagi. Yang sebelah kiriku, ya. Salam budaya.